Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KPS teman-teman ya. Ketemu lagi dengan saya Kang Agus. Kali ini Kang Agus mau itu teman-teman, mau mengungkap katanya ada seperti tuyul ya Kang? Iya tuyul Kang Agus. Terus sepertinya gimana Kang? Itu kejadiannya ini, kalau ada orang mau mempunyai uang atau panen, bahasa Jawanya itu uangnya bisa hilang sendiri Kang Agus. Maksudnya itu gimana? Maksudnya hilang sendiri? Gimana? Hilangnya itu kan sawahnya dipanen, ya. Terus dari pembelinya itu mengasih uang, dikasihkan yang punya panen itu, terus lokal. Iya. Itu yang mengalami semua yang ada, iya, di sini apa satu cuman satu orang juga? Tuh? Semua yang ada punya sawah sini Kang Agus. Oh seperti itu. Ini daerah mana? Tidak boleh disebutkan itu Kang Agus. Berarti Kang Agus mendapatkan informasi suruh mengungkap. Iya. Supaya kalau panen uangnya itu bisa aman, tidak bisa hilang. Terus katanya kalau malam mau desel apa-apa itu ada sosok seperti gimana ya, menakutkan, tapi belum tahu ya. Belum tahu apa itu. Seperti apa? Bayangan atau gimana? Iya, bayangan terus menakut-nakuti ngoten Kang Agus. Iya. Ya coba ya teman-teman, Kang Agus akan mencoba untuk berinteraksi dengan apa yang dikatakan warga masyarakat itu teman-teman. Iya. Itu benar adanya atau enggak, kita akan ungkap teman-teman. Nanti Kang Ir buat mobilisasi ya Kang. Ir? Insya Allah Kang Agus ya. Iya. Karena kan di sini kan kita enggak bawa peralatan. Iya kan. Ya untuk memanggil apa itu tuyul. Iya kan. Seperti itu. Jadi langsung dimobilisasi aja. Maksudnya apa? Tujuannya apa yang disuruh siapa? Iya kan. Terus kami seperti kami salam KPS TV Muter. Ya teman-teman, kali ini Kang Agus mau akan memanggil teman-teman dan komunikasi, interaksi sama makhluk itu seperti yang dikatakan apa tuyul. Iya tuyul Kang Agus. Iya. Mudah-mudahan mau saya tarik sini seperti itu teman-teman. Iya Kang Agus. Sedikit kami. Tempatnya juga kan? Iya Kang. Memang ada Kang, itu sepertinya gini yang Kang lihat ini dari warga setempat itu sendiri ya. Seperti ame itu apa namanya? Oh, pesugihan itu kan. Iya, jadi di desa sini banyak yang ya enggak banyak mungkin sebagian ya. Oh iya sebagian. Coba yang lebih jelasnya nanti kita akan melakukan mediasi. Iya Kang. Siap Kang ya. Siap Kang. Terus ikut kami, Jasbert Kalmi, salam KPS TV Menteri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita akan langsung saja memulai teman-teman melakukan mediumisasi seperti itu. Monggo Kang Is. Ye. Teman-teman mudah-mudahan berhasil teman-teman yang dirasakan oleh warga masyarakat sini, tapi sayangnya di sini nggak boleh diungkapkan teman-teman alamatnya nggak boleh. Kali ini Kang Agus akan menarik untuk melakukan mediasi tuyul tersebut teman-teman.
Allah. Ini dikai apa ini?
dikei koyok kokoto rambut ngono iki awakmu gak iso juga tadi iso juga apa kan oh iso aku dolanan tak oleh ketok nek sing camomene omahe wong sing sing ngaji ya ta kan ngono kuwi awakmu dhisik juga apa gak dikei ibadah gak ngaji ne kok dhisik juga apa gak iso iso ngaji ibadah se aku Oh, di lese. Kan awak mesti gak moco. Aku lepu. Oh, kepinter kowe. Jangan diangkop. Sik saiki tak takoni. Ya, aku kok mau karo. Tak takoni sik, tak takoni. Saiki sing oma-oma kafe gedung kuwi sing tau tak pasti kuwi kok ana foto kok gak bisa jalan ya. Aku pengen tuh, sik jalan. Jalan, ini kan nampak dia pegang pegang tu. Aku panas. Panas? Iya panas. Dah lapuk apa panas? Mono dah. Nanti kita gak iso. Berarti bang dari gawe sih dia kocok, dia rambut, dia kakan itu, berambang bawang barang ni berarti tetap bisa ya. Tahu siapa saya jadinya seperti itu. Sebenarnya ya gimana ya teman-teman. Ini demi kebaikan bersama teman-teman. Kak Agus terpaksa untuk memberitahu dia seperti itu. Tapi teman ya ngomong juraganmu ya. Kelebihan. Kau pengen rakam apa gak? Wes, lo ngomong juraganmu ya.
sawane kasus cae. Mbaleni nang mbaleni rasane kowe. Aku nek oleh informasi ke masyarakat, kowe tak tarik paksa. Kalau bono-bono tak buat nang sedulur. Ayo, ngomong kok ya. Ya. Lali janjimu. Hmm? Hmm, mangane ya? Tapi aku gak wani nyebutno jenenge wis apa ketamongane. Heeh. Sawet jeneng lali aku. Aku Kang Agus meneh. Ya. Agus meneh ya. Kang Agus. Kang Agus. Ya ya ya. Ya. Omong nek rasane nek mbole niku temen tak paring neh kowe. Lebono botol. Aku jane ro awakmu tapi aku anu nih. Tangane. Ya tak sangeni. Mulia omong ono juraganmu ya. Pakai apa mas duwe? Nah, gak pakai apa dong mas duwe. Eh, kowe saiki mulia omong ono juraganmu. Mana nih saya tahu lima apa tadi kayak tunggu. Apa gantungan ini ya? Tahan. Saya tak kalian duwe, aku gak mau duwe aku. Tidak. Duwe, ini kayak nom pakmu ya. Kayak nom bokmu. Panas. Iki kaya nembo pakmu. Ku anjek dongane. Ya tak kuat sih. Bun, wes, ya bisa ya. Masih duwane. Ah, ngomong ngono ya. Ya teman-teman tak sayi. Saen kene ya. Ya teman-teman akan saya keluarkan dulu teman-teman untuk memberitakan yang punya teman-teman agar enggak diulangi lagi seperti ini. Kalau seumpama Kang Agus mendapatkan informasi lagi, terpaksa Kang Agus akan menarik paksa teman-teman. Seperti itu. Kasihan masyarakat yang merasakan seperti itu teman-teman. Aku kan mulai ya. Aku mulai sih guys. Oh. Ya itu, mang aku pun aku. Ada banyak duit. Kayak tarik. Ditarik. Wes mantap tuan ya. Ngomongnya ya pakmu karo mbokmu ya. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, yang tadi sudah kami ungkap dan yang ini katanya ada yang orang ya kan? Nggih, sering dipanggil di sawah seperti itu katanya gini teman-teman. Banyak orang-orang yang diketahui oleh sosok apa itu kan? Gendruwo apa? Seperti gendruwo itu. Iya, ya? Menakut-nakuti. Menakut-nakuti itu gimana ya? Caranya menakut? Ya, sekelebat atau gimana? Iya, sekelebat-sekelebat kan. Oh, seperti itu ya? Iya. Ya, tempatnya di sini ya? Iya, sekitar sini. Coba, ya teman-teman kita akan mengeksplor teman-teman apa itu benar. Bersikir kami, salam KPSD Bumi. Sebelah sana Kang Gus. Iya. Kak pelan Kang Gus, saya belum ya. Iya, iya, iya. Kang Gus. Ya, tanya kan sana. Iya, iya, Kang. Ya, mengganggu kan, ya? Sering mengganggu orang di sawah Kang Gus tuh. Oh, seperti itu ya. Iya, kalau mau ini apa, Kang, ini? Ini kali. Kali, ya, Kang. Iya. Ya kali, Kang. Tapi enggak ada airnya. Enggak ada itu. Iya Kang Gus. Atau mau orang desel tuh ganggu Kang. Iya.
Tidak boleh kan Gus ini? Nanti kalau ada yang di sawah takut kalau disebut, malah takut tidak berani ke sawah kan Gus? Nanti. Iya. Iya. Ini kamera di kamera sudah kelihatan ya? Belum kan? Kalau itu tadi rajanya nggak dipasang ya? Enggak, saya lupa. Duh. Iya. Tadi terkesa-kesa saya lupa. Ya, teman-teman kalau ini teman-teman untuk pengeksploran dari kamera kami kan ada sama Kang Agus dikasih seperti raja itu seperti itu. Biar makhluk-makhluk halus itu bisa tertangkap oleh kamera seperti itu. Dan di sini Kang Ir lupa untuk menaruhnya. Iya. Lupa saya tadi Kang Gus. Terburu-buru atau gimana? Iya. Maaf Kang Gus tadi lupa saya. Sayang sekali Kang. Iya. Dan di sini yang Kang Gus lihat ini gini, itu matanya merah. Iya. Terus ya itu apa tuh? Pring-pring itu pring ya? Iya, pring. Pring campur gedang-gedang ya? Iya. Itu tinggi besar teman-teman seperti itu. Sayangnya itu rajanya nggak pasang. Iya, saya lupa tadi. Iya. Dan di situ banyak bulu-bulu gini semua banyak. Iya. Bulunya banyak bulu-bulu gini. Ada siungnya apa enggak kan Gus? Iya ada, tapi nggak panjang. Oh, nggak panjang. Itu sayangnya kan. Maaf Kang Gus tadi lupa saya tergesa-gesa ini. Jadi lain kali gini Kang, kita yeah. Sebelum pengeksploran, yeah. Kita diteliti dulu apa ada yang kurang atau apa gimana biar nggak itu. Nggih, Kang. Nanti jadi sia-sia nanti kalau enggak. Nggih. Nggih. Sia-sia gini. Nah. Ya maaf Kang tadi. Mau pulang ya jauh. Iya, jauh nih. Ya kita gini aja, Kang. Nggih. Kita dilakukan mediumisasi aja. Kalau emang dia yang mengganggu masyarakat ini, nggih. Tujuannya apa seperti itu? Iya, Kang. Jenengan mawon. Oh, ngoten. Nggih. Nggih, insyaallah. Siap. Tempatnya tempur. Sip. Patus rin sing pas sing mawon, Gus. Ya teman-teman, kita akan melakukan mediumisasi teman-teman seperti itu, untuk meminta keterangan seperti itu teman-teman. Tapi sayangnya sekali sayang itu nggak bisa kena kamera teman-teman, karena raja yang dibuatkan oleh Kang Agus sama Kang Ir itu nggak sekali situ katanya. Iya, lupa. Lupa saya kan. Iya. Kita nanti akan melakukan mediumisasi seperti itu teman-teman. Iya kan. Terus kita kami juga spiritual kami salam KPSTV Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita akan melakukan mediumisasi dengan jin tadi teman-teman. Apa benar dia itu mengganggu orang-orang yang mengairi saya tiap malam hari? Seperti itu kan ya? Nggih. Ganggu ini tiang desel. Pamienten tiang lembur-lembur diganggu nonton. Ganggu. Nggih. Oh, oke. Ya teman-teman, kita akan melakukan mediumisasi. Ngelap
delengan barang. Iya. Dawamu panggonmu nang ndi panggonanmu? Ono mang. Oh, awakmu wani. Tenang kono ya kok. Aku gak ngerti ketenanganmu. Aku do kene pengen ngerti sak temene ngono lho. Kamu lapo kok mbok budhe menungso. Wong urusane dhewe. Aku gak pengen ngejar duel ga, sebenernya awam kok aku tak lebur malah aku malah tak lebur malah ha? Aku bisa ngomong apa-apaan apa ga? Aku ngomong apa-apa yang dengar sini lho Bena. Aku bisa bisa gak ganggu mana tau aku ngomong tak ngomong aneh nah ngono lho iya tak ini terus maksudnya ngomong gue kan biasanya katanya panen kan juga itu bakal ini kan untuk rasa pamit itu wong-wong maksudnya kurang saja nih nah kurang saja yang kaya yang pertama nih yang lengkap itu tinggal pasar-pasar itu harus lengkap deh pertama nih kalau permisi ngono ya. Oh, ya aku. Iya. Tapi awakmu ganggu mene to? Ya. Wis, ngono tambahane tak kamu ganggu mene. Nek awakmu ganggu mene yo salah pura. Ah, ya. Gak kelar. Ayo diganggu ya. Ya, teman-teman jin ini yang Kang Agus lihat seperti tinggi besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KBS ya teman-teman. Di sini Kak Agus akan mau melukis teman-teman yang mediumisasi yang tuyul sama genderuwo teman-teman, seperti itu. Biar teman-teman di sana menontonnya sosoknya biar tahu seperti itu. Kair, monggo. Iya. Iya, saya ada permintaan sama teman-teman semua Kak Agus. Napa meneh? Kaca mata dilepas ya, sama jaket ya. Dan ini alhamdulillah. Gimana Kak Agus? Waduh lah, kena lukis buatan. Niki kan permintaan sedoyo nih dari saking permintaan ini jenengan. Buatan, niki saking warga setempat mriki enten sing minta jenengan kan ngelepas. Tapi niki permintaan mbak harus dikabul no. Jadi kaca meripat, jaket dilepas. Dan ini, niki ya, saya ada persiapan kain lebih lebar ombo niki kali niko kedah ditutup meripatnya. Kita kan melukis kan sama saja. Buatan, niki kedah di ngoten persyaratane. Nah, iki di luar jalur. Buatan, dilepasi pokoknya. Niki, monggo. Napa nih? Jaman tutup. Tapi kaca meripatnya dilepas. Jaketnya dilepas. Buatan ini di luar jalur. Buatan, wes. Ya teman-teman, gini teman-teman, ya nggak apa-apa lah. Ini demi teman-teman yang ada di sana. Okay. Mudah-mudahan bisa dan mudah-mudahan lancar teman-teman. Amin. Cepat-cepat. Dulu, di jama. Ini dilepas dulu. Di luar pohon. Dan pohon. Ya teman-teman, terpaksa memakai ini teman-teman, ini dibuat agak lebar seperti ini. Sama kusir. Genderuwo tadi teman-teman, ini matanya merah, terus ini apa itu, sosok tuyul tadi teman-teman, ini sosok tuyul tadi, yang lah ininya apa itu, hidungnya ini merah teman-teman,
aku keliru. Apa itu saya kasih hitam, tapi ini yang merah gitu. Seperti itu teman-teman, ini sosok yang mengganggu warga yang mengairi sawah daerah sini, seperti itu. Teman-teman kalau gambarnya kurang sempurna karena ini aku yang masih belajar teman-teman seperti itu. Terus kita, kami jasa spiritual kami dari Padepokan Rejol Gaib dari Jamaah Istimewa.